Pemirsa, di akhir tahun ini Kabupaten Merangin tengah musim durian. Durian yang paling nikmat apabila dimakan langsung dari kebunnya. Banyak warga yang mengambil kesempatan untuk berlibur di akhir tahun di kebun durian. Menikmati durian dari kebunnya langsung tentu saja menjadi sensasi tersendiri. Apalagi durian yang baru jatuh langsung dibuka untuk dinikmati, rasanya sungguh berbeda dengan durian yang biasanya kita temukan di pasar. Rasanya sungguh nikmat dan manis. Itulah yang dilakukan oleh warga Merangin di tengah libur akhir tahun saat musim durian. Warga Merangin terutama yang daerahnya banyak pohon durian lebih memilih untuk menikmati durian langsung dari kebun. Secara berkelompok atau bersama keluarga, mereka mengadang durian bersama-sama. Durian yang didapatkan dan baru jatuh dari pohon tidak butuh waktu lama, durian tersebut langsung habis dimakan. Pada saat ini, di Kabupaten Merangin lagi musim durian, yang mana ketika musim durian ini, tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat itu pergi ke batang durian dengan rame-rame, dengan sanak keluarga, dengan kawan, dengan kerabat, dan lain sebagainya. Saya lagi pulang kampung kuliah. Kebetulan di tempat saya, Kabupaten Merangin, sedang musim durian. Bagi yang ingin berminat atau mau makan durian di bawah batangnya, silakan bermain ke Kabupaten Merangin. Bagi yang tidak punya pohon durian, juga bisa menikmati langsung dari kebunnya. Bisa saja membeli durian langsung yang baru jatuh dan harganya jelas jauh lebih murah dari harga di pasar. Riko Saputra, CTV, melaporkan.